Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Lembang Tanabawan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Kita telah selesai melaksanakan ibadah puasa kita pada hari yang ketiga, dan malam ini kita memasuki malam yang keempat dari pelaksanaan puasa Ramadan kita. Pada kesempatan malam hari ini, ceramah Ramadan yang akan kami sampaikan adalah tentang niat berpuasa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita akan melaksanakan sesuatu, maka kesemuanya didahului dengan niat. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu atau tiap-tiap pekerjaan itu senantiasa didahului dengan niat. Para ulama memasukkan niat ini ke dalam rukun ibadah dan menganggap bahwa orang yang tidak berniat ketika akan melaksanakan ibadah, maka ibadahnya tidak sah. Apa yang dimaksud dengan niat? Niat adalah keinginan dalam hati untuk melaksanakan sesuatu, atau tekad yang kuat untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan. Ketika kita akan pergi ke suatu tempat, ke pasar, ke masjid, atau kemana saja, maka tentu kita mendahulunya di niat. Demikian halnya dengan pelaksanaan ibadah puasa kita. Satu hal yang perlu kita sadari sebagai kaum muslimin, bahwa yang namanya niat itu bukanlah lafaz, dan memang di dalam kitab-kitab fikih itu tidak ada perintah untuk melafazkan niat. Karena apa? Karena memang niat itu ada dalam hati. Urusan kita dengan Allah, sehingga melafazkan niat itu bukanlah perkara yang diwajibkan. Sebagian kita orang-orang muslim injem biasa terpengaruh juga atau permasalahkan diwapai masalah lafaz niat ketika akan melaksanakan ibadah puasa, sholat, zakat, wudhu, injem rejuapa, tugas kaliru, laku apa niat nak?
jenazah. Biasa kali juga pes. Biasa pemerintah gelena lese lako apa nak nak. Biasa untuk melaksanakan ibadahnya. Padahal sekali lagi bahwa tidak ada perintah untuk melafazkannya. Yang ada dalam kitab-kitab fikih atau buku-buku agama yang sering kita lihat, yang sering kita baca, itu adalah contoh lafaz niat pakai bahasa Arab. Inilah yang terkadang membebani sebagian kita. Kalau pakai rekuisi, apa niatnya? Padahal niat yang namanya niat, mana gede ki bahasa Arab, banyak juga. Gede ki salah. Bahasa Indonesia, bahkan mana bisa hasil ajar ki, itu boleh. Contoh, kalau kita akan melaksanakan ibadah puasa, yang penting niat kita adalah untuk beribadah atau takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena ada orang yang tidak makan, tidak minum selama satu hari, bakalah diikoleh. Itu niatnya bukan untuk bertakarrub ila Allah. Bukan niat beribadah kepada Allah, tetapi karena ingin diet, ingin melangsingkan tubuh. Kalau kita sebagai seorang muslim, apa saja yang akan kita laksanakan, terutama ibadah-ibadah ritual, maka niat kita tentunya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang tidak berniat ibadah, ampar puasai, gelengan dan gelengin, tetapi bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau hanya karena tak kalupa aja, pasti bukan jamaah, nah gelengan dan gelengin. Kesemuanya itu tidak akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah baik puasa, salat, zakat, kesemuanya itu harus dimulai atau didahului dengan niat. Meskipun tidak dilafazkan, yang boleh dilafazkan kalau niat itu adalah niat haji dan umrah. Labbaik Allahumma umrah, itu yang boleh dilafazkan. Selain itu, maka ulama berpendapat tidak ada perintah untuk melafazkan niat dalam hati di tujuan isi surah karim Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berniat melaksanakan ibadah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehubungan dengan masalah pelaksanaan ibadah puasa tentang niat ini, para ulama berbeda pendapat tentang kapan batas akhir dari pelaksanaan niat puasa tersebut. Ada ulama yang berpendapat bahwa batas akhir niat puasa adalah ketika menjelang fajar shadiq, menjelang azan subuh, ampalan tawa muhatku subuh, pada saat itu boleh berniat untuk melaksanakan ibadah puasa untuk keesokan harinya. Tetapi ada juga ulama yang berpendapat bahwa boleh berniat ketika sebelum fajar muncul, ataukah waktu tengah malam sampai dengan tengah hari,
Jadi boleh berniat pada waktu tengah malam, sebelum masuk waktu sahur, dan diperbolehkan sampai tengah hari atau siang hari. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Imam Abu Hanifah, beliau membolehkan berniat pada awal malam. Sedangkan Imam Malik, bahkan beliau malah membolehkan berniat di awal Ramadan untuk puasa satu bulan penuh. Jadi Imam Malik, sekali niat, ragana kamu selama sebulan pun puasa. Apa sebabnya? Karena beliau berpendapat bahwa meskipun pelaksanaan ibadah Ramadan itu selama satu bulan, tetapi jenis ibadahnya hanyalah satu, yaitu pelaksanaan ibadah puasa bulan Ramadan. Karena itulah maka beliau berpendapat cukup satu kali niat managelei tak ulang. Tiap-tiap malam beliau sudah mengesahkan atau asamu wasana dunia ini sekali dalam sebulan pada awal bulan Ramadan. Imam Malik membolehkan itu. Tergantung kita TN dari pilih, TN ringannya. Apakah kita berniat setiap malam? Silahkan. Ataukah ketika kita selesai makan sahur? Silahkan kita berniat. Ataukah dipatujui sekali sebulan? Salah satu kali saja berniat dipatujui ini sekali sebulan. Para ulama membolehkan kita memilih mana di antara sekian pendapat-pendapat itu yang sesuai dengan kondisi atau keadaan kita. Yang pasti, ketika kita berniat mengerjakan ibadah puasa, niat kita adalah untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan demikian maka ibadah puasa kita insya Allah akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban melaksanakan ibadah puasa ini diperuntukkan bagi kita semua sebagai orang yang beriman, sebagai orang muslim, terutama kita yang dewasa, itu wajib melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang berakal, kemudian bermukim, atau kita ada di daerah tempat tinggal kita, ini kepada kita diwajibkan melaksanakan ibadah puasa. Jadi seseorang diwajibkan melaksanakan ibadah puasa apabila sudah berusia akil balig, sudah balig. Kemudian dia berakal, tutur, gelek liholio, gelek lingu-lingu, kemudian dia bermukim, ada di tempat di mana dia tinggal. Pemirsa, tentang batas usia balig ini, para ulama menjelaskan kepada kita bahwa seorang anak sudah dikatakan memasuki usia akil balig
kalau bagi laki-laki sudah pernah mimpi basah atau yang sejenisnya, ihtilam kalau dalam istilah ilmu fikih. Bagi perempuan, ketika sudah haid atau menstruasi, maka seorang anak sudah dikatakan dewasa dan kepadanya sudah terkena kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa atau ibadah-ibadah yang lain. Tetapi bila mana baik laki-laki maupun perempuan terlambat mendapatkan ciri-ciri kedewasaan, katakanlah laki-laki usia SMA atau tidak pernah sama sekali bermimpi basah, ihtilam, dan perempuan juga agak terlambat mendapatkan menstruasi atau haid, maka ulama sepakat bahwa batasan usia dewasa, batasan usia ketika seorang anak untuk sudah dibebankan untuk melaksanakan ibadah, maka itu berada di usia sekitar 15 tahun. Jadi apa umur 65 tahun, maka baik laki-laki maupun perempuan secara umum kesemuanya sudah dianggap dewasa dan wajib untuk melaksanakan ibadah atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah ibadah puasa ini, meskipun agama menekankan bahwa yang wajib melaksanakan ibadah puasa adalah yang akil balig, tetapi tidak ada salahnya kita melatih anak-anak kita untuk melaksanakan ibadah semenjak berusia 6 atau 7 tahun. Ini tentunya adalah untuk membiasakan. Karena memang di dalam hadisnya Nabi SAW bersabda, didiklah anak-anakmu atau perintahkan anak-anakmu untuk sholat atau ajari anak-anakmu sholat pada usia 7 tahun, dan ketika usia 10 tahun dia belum menegakkan sholat, maka pukullah. Ini sebagai syarat kepada kita kaum muslimin bahwa dalam pendidikan anak, terutama pelaksanaan ibadah mereka, maka mestinya dimulai dari mereka berusia 7 tahun atau di bawahnya. Apa sebabnya? Ampa bakkan, ampa mulajari jari sambajan, ampa mulajari jari puasa, maka biasanya itu sudah berat. Karena kebiasaannya, jari itu naja umur 7 tahun, maka dia jari memang puasa, sholat, dan lain-lain. Supaya ketika dia beranjak dewasa, maka pekerjaan-pekerjaan tersebut akan mudah dia lakukan. Karena memang sudah dibiasakan semenjak kecil. Para sahabat Nabi pun di dalam mendidik anaknya untuk melaksanakan ibadah puasa, di dalam riwayat disebutkan bahwa para sahabat ampala janjamu anak-anak nah kulli mudarajari puasa, maka lajari puasa, dan mereka bawa ke tempat penggembalaan binatang mereka supaya anak-anak tersebut gelilah urangi bahwa dia sementara melaksanakan ibadah puasa. Laka lupai karena asyik bermain dengan binatang.
apa yang dicontohkan oleh para sahabat ini bisa juga kita contoh terhadap anak-anak kita. Diajari puasa, dan ketika masih kecil boleh secara bertahap. Tasitana Allah boleh, ataukah beberapa jam tertentu dari hari ke hari atau dari tahun ke tahun, ri pekan naik, semuanya terserah kita. Yang penting kita sebagai orang tua bisa mendidik, mengajar anak kita sebelum berusia 10 tahun atau pada saat usia 10 tahun, usia yang masih muda belia, dan memudahkan kita untuk membiasakan mereka dengan pelaksanaan ibadah puasa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran, ketika kita diperintahkan melaksanakan ibadah puasa, di situ juga disebutkan pada lanjutan ayat yang ke-183 surah Al-Baqarah tentang siapa saja yang boleh tidak melaksanakan ibadah puasa, atau siapa saja di antara orang-orang muslim yang terkena udzur syar'i, ada halangan untuk melaksanakan ibadah puasa. Kita lihat pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-185. Di situ dijelaskan bahwa jika orang sakit ataukah dalam perjalanan musafir, maka boleh dia menggantinya pada hari yang lain sebanyak yang dia tinggalkan. Berarti untuk musafir ada usah, ada keringanan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Dengan catatan bahwa dia menggantinya pada hari yang lain di luar bulan Ramadan. Bagi yang musafir, ini para ulama berpendapat bahwa dia boleh memilih. Kalau dia merasa fisiknya kuat untuk melaksanakan ibadah puasa, maka boleh dia berpuasa. Tetapi kalau dia menganggap bahwa kalau dalam perjalanan dia akan merasakan kesulitan kalau menjalankan ibadah puasa, maka dia juga akan berbuka dan menggantinya pada hari yang lain sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan pada bulan puasa tersebut atau pada bulan Ramadan tersebut. Apa ruang Allah, maka ruang Allah tumila bajara ketika selesai melaksanakan bulan puasa di bulan Ramadan. Bagi yang sakit boleh tidak berpuasa, karena ini juga suatu keringanan. Kalau memang penyakitnya itu ampola puasa akan bertambah parah. Amba malamalai batabatai, ketika dia berpuasa penyakitnya akan bertambah parah, maka boleh dia tidak berpuasa. Tetapi sama dengan musafir, dia wajib mengganti pada hari yang lain. Kalau memang jenis penyakitnya adalah penyakit yang masih bisa disembuhkan, bukan penyakit yang berat. Karena sekarang itu banyak macam penyakit, banyak jenis-jenis penyakit
ada penyakit yang sembuh dengan berpuasa, ada juga penyakit yang ketika berpuasa maka mungkin akan bertambah parah atau lama baru sembuh. Yang seperti ini dibolehkan untuk berbuka, dengan catatan bahwa dia harus berkonsultasi dengan dokter spesialis sebelum melaksanakan ibadah puasa. Dia harus berkonsultasi dengan dokter spesialis yang muslim, yang taat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi kita yang kebetulan lupa kigari dan mungkin kita rasakan agak berat untuk melaksanakan ibadah puasa, silahkan berkonsultasi dengan dokter spesialis yang muslim, yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta penjelasan. Apakah kalau saya berpuasa tidak akan menambah penyakit saya atau pantai kamu? Ini harus ditanyakan kepada ahlinya. Atau misalnya kita coba puasa ki mintara namanya. Kalau kondisi bertambah, maka segera berbuka dan selanjutnya tidak usah lagi berpuasa. Karena berarti lapaka tambah lama. Maka boleh tinggalkan puasa dan kita ganti pada hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan kalau kita sudah sehat atau kondisi kita sudah pulih. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian siapa lagi yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan? Ada di dalam buku-buku para ulama kita, buku fikih dijelaskan situ bahwa ia terkena penyakit menahun. Penyakit menahun ini adalah penyakit yang lama baru sembuh. Geleriseriko apakah lamuli atau gelek, itu disebut penyakit menahun, itu boleh tidak berpuasa. Atau kakek nenek yang sudah tua renta, tutoata, apa mungkin umur ini karo pulo naika, atau mana gede gana karo pulo 70 misalnya, nah merasa menggele mampu, merasa mu apalah puasa yang 8 raki mu, maka boleh tidak berpuasa. Kalau sudah tua renta, ampa memang ini mendapat tanda kipisina, maka itu boleh tidak berpuasa. Tetapi yang seperti ini, yang dua kelompok ini, dia tidak boleh mengkada. Ginilah sampai pada hari yang lain. Yang terkena penyakit menahun, penyakit yang lama baru sembuh atau tidak bisa diprediksi kapan bisa sembuh, maka dia tidak boleh mengkada. Gilekulilah sampai. Tetapi kewajibannya adalah membayar fidyah. Ba'af fidyah gitu. Atau orang-orang tua tugadanya mau kulit, maka mesti membayar fidyah. Fidyah ini adalah memberi makan seorang miskin setiap hari, makanan yang mengenyangkan mereka untuk hari itu. Jadi setiap hari satu orang miskin. Atau ada juga ulama yang membolehkan menaik saya najwa, meskipun orang miskin, orang-orang yang sama itu diberikan setiap hari, itu tidak ada masalah. Yang penting yang kita berikan adalah mencukupi kebutuhan orang miskin dalam hal makanan setiap hari. Jadi Allah kisare, Allah fidyah. Nah, ukurannya fidyah ini sesuai dengan kondisi daerah kita masing-masing, sesuai kondisi di mana kita tinggal. Jadi ampa kondimai, kalau kita di Selayar
atau kalau kita didatangi, kalau kita perkirakan memberi makan satu orang miskin setiap hari 4.000 rupiah kan ini, kalau dinominalkan dengan uang, maka apa menurut perkiraan tak 30.000, silahkan, atau kurang dari itu, tetapi kita sudah anggap itu akan mencukupi kebutuhan makannya pada hari itu, maka silahkan diberikan dalam bentuk uang, ampa utuki dalam bentuk bahan makanan, karena memang agama membolehkan kedua-duanya. Kita berfidyah dengan bahan makanan yang mengenyangkan setiap hari untuk satu orang miskin, atau kalau untuk lebih praktisnya, boleh juga diganti dengan uang senilai dengan kebutuhan makan satu orang miskin setiap hari. Di tema mori perkirakan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi? Segera selain orang tua yang kemudian orang tua renta atau mereka yang terkena penyakit menahun, ada lagi yang boleh tidak melaksanakan ibadah puasa. Masih ada kelompok yang dibolehkan oleh agama kita untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Siapa mereka? Pekerja berat. Misalnya pekerja di tambang emas atau tambang perak, timah dan lain-lain, itu pekerja berat. Atau pembedit dari nimae, mungkin pasang pukalangka. Termasuk pekerjaan yang sangat berat dan mungkin akan menyulitkan mereka untuk berpuasa, maka mereka boleh tidak berpuasa. Jadi apa tulisan berak di mana mana, nala menyulitkan ini, itu boleh tidak berpuasa. Agama membolehkan berbuka. Nah, penggantinya sama dengan orang tua yang tidak mampu lagi berpuasa, yang sudah lemah, atau mereka yang terkena penyakit menahun, membayar fidyah. Jadi pekerja berat itu boleh tidak berpuasa, tetapi dia wajib membayar fidyah. Fidyah tongi sama hukumnya dengan orang-orang tua renta atau yang terkena penyakit menahun. Ada ulama yang memasukkan kategori pekerja berat ini sopir ataukah pilot nakoda kapal, karena mereka setiap hari boleh dikategorikan musafir geliminang ajan tanpa, sehingga mereka diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa Ramadan, tetapi mereka wajib membayar fidyah. Jadi sama hukumnya dengan pekerja berat. Nah, siapa lagi yang diwajib, yang tidak boleh atau diperbolehkan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa? Itu adalah wanita yang haid, itu pasti, dan nifas. Bahkan dia wajib untuk meninggalkan ibadah puasa. Yang terakhir, mereka yang dibolehkan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa itu adalah wanita hamil dan wanita atau ibu yang menyusui anak. Wanita hamil boleh untuk tidak berpuasa karena menjaga kesehatan dirinya dengan anak yang dikandungnya. Kemudian ibu yang menyusui pun seperti itu. Karena kita tahu bahwa kesehatan janin atau si anak ini tergantung dari makanan yang dimakan oleh si ibu. Kalau
si ibu ini menganggap bahwa kalau dia berpuasa akan membahayakan kesehatan dirinya dengan janinnya atau anaknya, maka boleh dia tidak berpuasa. Menurut Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, kedua sahabat Nabi ini berpendapat bahwa wanita hamil dan wanita yang menyusui anak, ketika dia tidak berpuasa, maka dia pun wajib membayar fidyah, memberi makan seorang miskin setiap hari sebagai ganti daripada pelaksanaan ibadah puasa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir bahwa ketika ada seseorang yang ingin mengqadha, mengganti puasanya di luar bulan Ramadan, puasa yang dia tinggalkan ketika bulan Ramadan, dan dia ingin mengganti ketika selesai bulan Ramadan, maka agama kita mengingatkan bahwa sebaiknya cepat-cepat diganti atau dibayar puasa kita yang tertinggal tersebut. Amparik kalata, amparik bolosianta, maka si bajik-bajikna lasiri disampe. Lasiri bajara itu adalah anjuran dari para ulama kita. Menurut para ulama bahwa membayar utang kepada Allah itu harus didahulukan, karena ini adalah utang indra, negelek kula gelek nari bajara dan secepatnya dibayar. Akan tetapi ulama juga membolehkan bahwa dalam kondisi tertentu, ampa memang gelek kula lasri ribajara, maka boleh pada bulan-bulan selanjutnya, bahkan sampai akan memasuki Ramadan tahun berikut, itu masih boleh kita mengqadha atau mengganti puasa kita yang tertinggal. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan ibadah puasa, dan kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah puasa yang kita sudah laksanakan selama 3 hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh ganjaran pahala yang sebanyak-banyaknya di sisinya insyaallah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.